Kalian pasti pernah merasa bosan dengan Instagram, sehingga akun Instagram kalian jarang dipakai dan sempat berpikir untuk menghapusnya. Namun kalian tidak tahu bagaimana caranya. Ada dua pilihan untuk menonaktifkan akun Instagram. Pilihan pertama, Anda menonaktifkan akun Instagram secara permanen, dan pilihan kedua, hanya menonaktifkan untuk sementara waktu. Jika Anda memilih menghapus akun Instagram secara permanen, artinya Anda tidak akan bisa mengembalikan akun Instagram tersebut. Baik, pada video kali ini saya akan share tutorial cara menghapus akun Instagram secara permanen. Namun sebelum itu, ada baiknya kalian untuk like dan subscribe channel ini, agar channel ini dapat terus berkembang dan terus semangat mengupload video-video tutorial lagi. Oke teman-teman, kita langsung aja menuju videonya. Check it out. Oke teman-teman, untuk tahap pertama di sini kalian bisa buka aplikasi Instagram di HP kalian terlebih dahulu. Nah, kemudian kalian bisa pilih menu profil kalian. Nah, lalu di sini kalian bisa pilih menu pojok kanan atas. Di pojok kanan atas, situ ada menu titik 3 atau garis 3. Nah, kemudian kita pilih menu pengaturan. Nah, setelah itu kalian bisa swipe ke bawah. Lalu kalian cari menu. Nah, ini pusat bantuan. Nah, nanti kalian akan dibawa menuju browser HP kalian. Nah, nanti di sini kita akan menuju ke pusat bantuan Instagram. Setelah itu di sini di apa yang bisa kami bantu, kalian bisa search aja hapus akun Instagram permanen. Nah, kemudian kalian bisa swipe ke bawah. Di sini kita cari yang, nah ini, bagaimana cara menghapus akun saya. Di sini kita bisa pilih lihat selengkapnya. Nah, kemudian kalian bisa swipe ke bawah. Nah, di sini untuk menghapus akun Anda secara permanen, pertama-tama kalian buka halaman menghapus akun Anda. Nah, di sini kita klik ya yang tulisan biru di sini. Kita klik aja. Nah, setelah itu di sini kami mohon maaf mendapati Anda harus menghapus akun Anda. Jika Anda hanya ingin beristirahat, Anda dapat selalu dinonaktifkan sementara akun Instagram Anda. Mengapa Anda menghapus akun Anda? Kita bisa pilih aja. Untuk masalahnya terserah kalian. Sebagai contoh di sini saya buat masalah privasi. Nah, kemudian untuk melanjutkan, masukkan lagi kata sandi. Di sini kita masukkan kata sandi yang lama. Nah, di sini kita baca dulu. Ketika Anda menekan tombol inbox ini, foto, komentar, suka pada teman Anda dan data lainnya akan dihapus secara permanen dan tidak akan dapat dipulihkan. Jika Anda memutuskan untuk membuat akun Instagram lainnya di masa mendatang, Anda tidak dapat mendaftar dengan nama pengguna yang sama lagi. Oke, kita langsung saja hapus akun saya secara permanen. Anda yakin ingin menghapus akun Anda? Oke. Nah, sekarang akun Anda telah dihapus. Mohon maaf karena Anda harus pergi. Baik guys, kayaknya sekian dulu video tutorial kali dari saya. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian. Jangan lupa untuk support saya dengan cara share video ini. Dan juga klik subscribe dan juga lonceng notifikasi. Agar kalian mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari channel ini. Oke teman-teman, saya dari Victor. Sampai jumpa di video selanjutnya.